ya, kata guru baik juga. Jangan lupa sampai kiri kanan kita nih ada cowok-cowok ganteng nih. Musik kita. Iya. Ya. Halo Bang Eva, apa kabar? Satu lagi. Bang Evan, apa kabar? Kak, adik-adik di rumah juga disapa deh. Iya, kita bersama adik-adik di rumah. Oke, selamat datang minggu adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Fantastis. Amin. Raska Kristus. Yes. Nah, ada orang. Iya, kenapa? Kabar kakak gimana hari ini? Kabar kakak baik-baik. Kakak semangat karena hari ini kita mau ketemu sama adik-adik dan kita mau memuji Tuhan bareng adik-adik meskipun online, Kak. Iya. Nah, adik-adik, apa kabar nih semuanya? Nah, kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Iya, Kak. Kakak harap adik-adik semua di rumah sehat-sehat dan kuat-kuat ya. Oh iya Kak, sekarang sudah masuk bulan Juli. Nah, kalau bulan Juli itu berarti mau masuk semester baru ya Kak ya? Oh iya benar. Iya. Nah, terus biasanya kalau mau masuk semester baru kita mesti ngapain sih Kak? Mesti nyiapin apa? Biasanya deh adik-adik ya, kakak nih ya. Kayaknya adik-adik di rumah ini udah pada ngambil rapot ya. Nah, gimana nih hasilnya? Bagus gak? Pasti dong anak gereja sekolah minggu HKBP Jatinegara nilainya pasti pintar-pintar. Nah, karena kita sudah masuk semester baru, nah adik-adik harus lebih semangat lagi belajarnya. Walaupun masih dalam keadaan online. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke ibadah sekolah minggu. Nah, sudah semangat dulu semuanya. Harus semangat. Ayo yang masih malas-malasan harus semangat ya. Iya. Kak, biar semangat kita undang bangkit berdiri. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Ya, adik-adik semua kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu. Lagu apa Kak? Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya. Ayo tepuk tangan ya. Iya boleh. Tepuk tangan dan jangan lupa senyum. Walaupun kakak-kakaknya pakai masker. Iya. Bang. Adik-adik kita semangat juga kan? Nah, kita masuk ke ibadah kita, tapi kakak minta kalau masih bangkit berdiri belum duduk ya, kita akan berdoa doa pembuka oleh adik orang. Oke, lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami mau memuji Tuhan sekali lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin hati dan pikiran adik-adik di rumah beserta kakak-kakak sekolah minggu juga, supaya kami boleh menyembah Tuhan dengan hormat, dengan tidak main-main, dan dengan fokus kepada Tuhan. Pimpin adik-adik di rumah ya Tuhan, supaya bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dan akhirnya mereka boleh mendapat pesan Tuhan dari khotbah Bapak atau Ibu Pendeta nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam-jam ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Boleh duduk ya Kak, atau masih berdiri? Iya, berdiri aja terus ya Kak. Duduk apa berdiri nih? Duduk aja deh Kak, kayaknya adik-adik udah pengen duduk. Ya adik-adik berarti semangat ya. Duduk yang manis, ya, tapi tetap harus yang semangat. Ya. Kita mau nyanyi lagu lagi nih Kak, nyanyi lagu apa ya? Judulnya Sungguh Ku Bangga Bapak Kak. Nah adik-adik di rumah bangga nggak sama Tuhan Yesus? Bangga pastinya Kak. Harusnya pada bangga semua ya. Ada orang bangga Kak? Bangga dong Kak, karena Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan sudah pelihara kita setiap hari meskipun lagi pandemi ya. Iya betul. Kalau Kak Naomi gimana? Sangat-sangat amat bangga. Iya. Mantap, nah kalau kayak gitu kita nyanyi harus lebih semangat. Tepuk tangan, senyum selalu. Oke ya Kak. Sungguh ku bangga Bapak. Dari hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Karena ada dua hukum Taurat nih, berarti Kak Romi baca yang hukum Taurat ketiga, Kak Deborah yang keempat ya. Oke deh Kak. Ya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Iya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, kita sudah tadi baca hukum Taurat ya Kak ya? Iya. Nah, habis ini kita akan baca epistel kita ya? Iya. Nah, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi dulu ya. Lagu dari? Lagu yang judulnya Sejauh Timur dari Barat. Nah pasti adik-adik udah pada tahu kan, udah pada hafal kan lagunya. Pasti dong Kak. Kita mesti nyanyi dengan semangat ya. Oke. Ayo Bang. Sejauh timur dari Barat. dari Mazmur 25 ayat 5, Kak. Tapi kayaknya epistel ini juga akan jadi bahan ayat hafalan kita, iya, ya, Kak? Iya, betul. Oke. Dan adik-adik, semuanya kita baca bareng-bareng ya, dari Mazmur 25 ayat 5. Oke, itu ya. Oke. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dengan kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkanku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Nah, ayatnya bagus banget ya, Kak, ya? Iya. Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, oke, Kak, sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Nih, Kak, tadi kan Kak Naomi bilang nih, tadi epistel itu buat ayat hafalan kita. Iya, betul. Nah, minggu ini, Kak, kayaknya sudah ada yang ngirim. Oh, gitu. Tapi sebelum kita lihat video ayat hafalan adik-adik sekolah minggu, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Oke deh, Kak, boleh, Kak. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak, sekarang? Nyanyi lagu Pribadi Yang Mengenal Hatiku. Oke, Bang. Yang tadi kita bilang ya, Kak, ya? Iya, Kak, kita mau ngeliat video ayat hafalan dari adik-adik. Yuk, sama-sama kita saksikan ya, Kak. Nyanyi dong! Shalom, nama saya Daniel Panatan Simangunsong dari kelas kecil. Nah, saya akan membawakan ayat hafalan bulan Juli. Diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ayat hafalan bulan Juli adalah Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Shalom, nama saya Naomi Lorraine Manurung. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin, terima kasih. Bagus banget. Bagus dong, Mas. Apa dulu yang ngajarin? Iya, pinter ya ayah iya. Kita. Nah Kak, kalau kita mau kirim ayat hafalan, gimana sih Kak caranya? Nah adik-adik sekali minggu, wah ini Kakak ingatin lagi sekali lagi ya. Buat adik-adik yang belum pernah mengirim ayat hafalan, ayo dong dikirim dong ya. Supaya dari kita untuk kita. Nah nanti nih buat minggu depan nih, ayo kita kumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggunya, boleh ke kakak kelasnya atau ke kakak manapun yang kalian punya nomornya kakak-kakak sekolah minggu kita ya. Dikenal, ditunggu ya. Sampai hari Rabu, supaya kakak-kakaknya ngeditnya juga lebih cepat. Hari Rabu jam 7 malam ya adik-adik ya. Jam 7 malam ya. Iya, ya. Yang tadi udah hebat-hebat, tapi anak sekolah minggu yang lain jangan mau kalah. Ayo dong, ya dikumpulkan lagi ya Kak ya. Iya. Oke. Pas lagi waktu senggang gitu ya Kak, misalnya habis makan malam udah selesai tugas-tugas semuanya, jangan lupa bilang ke mamanya, "Mah, tolong videoin dong, aku mau kirim ke kakak sekolah minggu misalnya di hari ya pokoknya sebelum iya, pulang bisa ya, gitu. Nah kita mengulang lagi ya supaya semuanya sama-sama ya adik-adik ya. Iya, bener, Kak. Kita ulang lagi bareng-bareng ya Kak ya. Mungkin ya, Abang Evan sama Abang Anto juga ikutan ya. Iya, kita ulang lagi bareng-bareng ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dengan kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya, puji Tuhan ya Kak ya. Iya. Okay. Nah, sekarang apa nih Kak? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam khotbah Kak. Kita mau dengerin firman Tuhan. Berarti adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, disediakan Alkitabnya. Jangan lupa mungkin bagi yang kelas besar, kelas kecil, kelas tangguh, boleh jadikan apa tuh Kak? Tulisnya ya. Sama catatan, kayak biasa kita waktu sebelum pandemi kan, kelas tangguh sama kelas besar pasti harus mencatat supaya nggak lupa ya Kak ya. Oke. Dan kalau saat mendengarkan firman Tuhan, nggak boleh main-main sama adik-adiknya atau tidur-tiduran, jadi harus duduk yang rapi karena mata Tuhan melihat adik-adik walaupun adik-adik ada di rumah. Iya, betul banget. Harus fokus ya Kak ke firman Tuhannya. Kita main lagu apa nih Kak? Baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo Bang. Ini ada gayanya loh Kak. Iya. Adik-adik boleh ikutin gaya kita ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Firman Tuhan renungan dalam ibadah kita pada minggu ini tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 yang dimulai dari bait ke-29 sampai ke bait 32. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak pernah dengarkan kata ungkapan mulut kamu adalah harimau kamu. Kata ini mau mengatakan kepada kita bahwa mulut kita ini boleh untuk menjerat kita dengan perkataan kita yang tidak benar, baik, yang tidak benar, maka itulah yang memerangkap kita dan siap menerkam kita dengan jeratan hukum. Oleh karena itu perlu diingatkan, karena dengan perkataan kita yang tidak baik itu akan mengundang orang melakukan sesuatu yang tidak baik pula terhadap diri kita. Untuk itulah Paulus mau mengingatkan, mengajarkan kita supaya jangan ada perkataan-perkataan kotor dari mulut kita. Anak-anak gemar nggak bermain melalui media sosial? Kadang-kadang berbicara lewat media sosial dengan orang-orang lain atau sahabat-sahabatnya. Dan kalau ada yang menyinggung perasaan dari kamu di saat berbicara lewat media sosial tersebut, maka perlu diingatkan, janganlah kamu mengeluarkan kata-kata kotor melalui media sosial tersebut. Karena bila kita melakukan kata-kata kotor melalui media sosial, ingat ada peraturan hukumnya, Undang-undang ITE. Kita nanti bisa bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, maka sebelum mengatakan sesuatu hal, kita harus berpikir lebih dahulu dan bertanya dalam hati kita, apakah yang akan kita sampaikan ini baik atau tidak, supaya kita benar-benar tidak akan mengatakan kata-kata yang kotor atau yang tidak berkenan di hati orang. Karena kata-kata kotor tersebut bisa juga akan membangkitkan amarah orang lain terhadap kita. Bila kita mengatakan kata-kata kotor yang tidak benar-benar, kata-kata itu terjadi, atau yang kita katakan tersebut sama sekali adalah merupakan hoax, maka kita juga akan kena sanksi oleh perkataan kita tersebut. Oleh karena itu, kita mau diajari oleh firman Tuhan ini, sebab Allah juga murka kalau kita mengatakan kata-kata kotor lewat mulut kita. Tapi marilah kita mengatakan yang bersifat membangun. Bagaimana kata-kata yang bersifat membangun? Tentu akan mengajarkan orang sesuatu yang baik akan apa yang bisa membangkitkan semangat orang melakukan sesuatu yang baik. Perkataan kita yang baik akan mendorong orang dan membangun orang untuk bisa keluar dari kegelemahannya, dari segala kekurangannya, yaitu melalui perkataan-perkataan yang baik yang kita sampaikan. Orang-orang yang akan merasakan seolah-olah dunia ini baginya tidak ada harapan, tapi melalui perkataan-perkataan yang baik kita sampaikan, mengingatkan dan membangun dirinya, membangkitkan semangatnya, pasti dia akan bangun semangatnya dan bangkit kembali. Oleh karena itu, apa yang mau kita pelajari melalui firman ini? Berlatihlah mengeluarkan perkataan yang positif. Mengeluarkan kata-kata yang positif, yang bersifat membangun, perlu dilatih. Karena menyampaikan yang benar pun, kadang-kadang kita kalau tidak baik menyampaikan, maka akan menjadi tidak baik bagi orang lain. Apabila kita mau menyampaikan sesuatu yang bersifat membangun, perlu kita harus dengan jelas mengatakan kata-kata yang bersifat membangun tersebut untuk bisa membangun orang lain, bukan untuk membangkitkan amarah orang lain. Oleh karena itu perlu kita berlatih berbahasa yang baik. Oleh karena itu kita perlu berlatih untuk mengatakan kata-kata yang bersifat membangun dan bukan merusak. Anak-anak sekalian, mencari teman susah, mencari lawan sangat mudah sekali. Kalau kita hanya mengatakan sesuatu kata-kata yang kotor, pasti banyak lawan kita, pasti banyak yang akan berkomen dengan kita, dan pasti akan banyak yang akan memusuhi kita karena perkataan kita tersebut. Tapi mencari teman melalui perkataan-perkataan yang bersifat membangun itu akan membuat orang susah memang menerima kita, tapi pada akhirnya kita bisa diterima untuk memberikan kata-kata yang bersifat membangun tersebut bila disadarinya kelak. Oleh karena itu dosa juga bagi kita mengatakan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak baik dalam kehidupan kita, yang bersifat merusak, yang bersifat negatif, yang kalau kita katakan itu pasti akan kita jatuh ke dalam dosa, dan akibat dosa kita akan dikenakan sanksi hukum oleh Tuhan Allah. Karena itu mari kita belajar untuk melatih diri kita mengatakan kata-kata yang baik, yang bersifat membangun, bukan untuk bersifat negatif, destruktif. Yang kedua, pembelajaran yang disampaikan melalui firman ini bagi kita, pikirkanlah perkataanmu sebelum engkau keluarkan perkataanmu tersebut. Jangan katakan apa yang kamu pikirkan, tapi pikirkan perkataanmu. Itu yang terutama. Maka dikatakan sebelum berbicara cilaplah lebih dahulu bibirmu, supaya tidak keseleo kita mengatakan sesuatu hal, supaya kita jangan mengatakan yang negatif, yang merusak orang, merusak apa yang sudah terbangun persekutuannya. Dan bila kita mengatakan yang negatif, mengeluarkan kata-kata kotor yang akan merusak hubungan antara kita dengan orang lain, maka kita akan dicemooh, maka kita akan dimusuhi oleh orang lain. Jadi perlu kita memikirkan kata-kata kita yang akan kita sampaikan, supaya tidak akan menjadi beban bagi orang lain, supaya tidak akan mengundang reaksi negatif dari orang lain. Tapi perkataan kita itu benar-benar dapat diterima oleh orang lain, karena melalui perkataan yang baik yang kita sampaikan yang bersifat membangun tersebut, orang pun akan menerimanya dengan baik. Ketiga, dalam pembelajaran yang diberikan oleh firman ini, pertimbangkanlah perkataan yang keluar dari mulutmu. Perkataan itu harus kita pertimbangkan, apakah pantas atau baik kita sampaikan. Artinya, pertimbangan yang benar-benar matang, supaya tidak akan mengundang reaksi orang lain yang menjadi pemicu persoalan. Pantaskah kata-kata itu kita sampaikan atau tidak pantas? Karena banyak kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, lalu akan orang mencemooh kita. Semua kata-kata yang kita sampaikan, kalau sudah dikatakan oleh orang lain, perlu filterisasi akan kata-kata yang kita sampaikan. Kita sendiri yang akan rugi dalam kehidupan kita. Karena itu perlu pertimbangan yang matang, perlu pertimbangan yang khusus akan kita mengeluarkan kata-kata. Juga ketika anak-anak mau mengeluarkan perkataan terhadap orang lain, terutama terhadap orang tua, apakah perkataan yang kita sampaikan tersebut pantas atau tidak? Perkataan yang benar-benar pantas kita sampaikan itu akan bisa diterima. Tapi kalau perkataan kita yang tidak pantas, maka kita akan mendapatkan reaksi yang negatif akan yang kita katakan tersebut. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita mau diajak, hendaklah kamu selalu di dalam hidupmu menjaga perkataanmu, agar perkataanmu benar-benar selalu menjadi perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang buruk. Hendaklah kamu ramah terhadap orang lain, karena kita mengatakan kata-kata yang baik, berarti kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita mengatakan kata-kata yang kotor, berarti kita adalah juga menghina Tuhan Allah, memfitnah Allah. Karena kita selalu diajari supaya kita hidup senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami melalui firman, supaya kami senantiasa memelihara mulut kami untuk selalu mengatakan yang baik, bukan mengatakan yang kotor. Jauhkanlah dari anak-anak sifat yang mengeluarkan kata-kata kotor, tapi senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, agar tidak merusak dalam kehidupan orang lain. Berkati anak-anakmu, sekolah minggu gerejamu Tuhan, HKBP Jatinegara ini, agar menjadi generasi penerus yang senantiasa mengatakan kata-kata yang baik dalam hidupnya. Bila di antara mereka ada yang jatuh sakit, terutama oleh karena pandemi COVID-19, Tuhanlah yang memberi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sekarang kita mau masukkan persembahan ya Kak ya. Iya. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, direnungi dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan dilupain, makanya dicatat tadi ya. Pinter ya adik-adik. Kita mau memberikan persembahan nih Kak. Tapi Kak, selalu kita ingatkan ya, memberi persembahannya seperti apa ya Kak? Harus diliput yang rapi, pokoknya jangan yang terbaik ya, terbaik diberikan sama Tuhan. Jangan yang dikual-kual, tapi harus yang rapi. Nah, karena kita masih di rumah aja, makanya sekarang ngumpulin persembahannya agak-agak unik nih Kak. Gimana Kak ngumpulin persembahannya? mengumpulkan persembahannya adik-adik, bisa adik-adik kumpulkan ke mama papanya, nanti mama papanya serahin ke gereja, atau betul. Bisa juga melalui Sintua sektornya, atau mungkin yang lebih gampang lagi bisa melalui rekening gereja, atau bisa langsung nih datang ke kantor gereja pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Pokoknya adik-adik, walaupun adik-adik masih di rumah, ibadah sekolah minggunya tetap berjalan, dan jangan lupa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Oke Bang. Marilah kita doakan persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, tapi nanti minggu depan kita akan ketemu lagi, Kak. Betul, Kak. Betul banget. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai nih. Iya, adik-adik. Nah, adik-adik, kita berdoa ya, berdoa sama Tuhan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Iya. Kita bisa berjumpa di rumah Tuhan, di gereja kita ya. Iya. 2,5 tahun lebih ya, Kak, ya kita ketemu ya. Iya. Oke. Nah, tidak bosan-bosan juga nih, Kak, sekolah minggunya selalu mengingatkan untuk adik-adik menjaga kesehatannya. Iya, betul. Kita harus ngapain dulu, Kak? 5M ya, Kak? Harus taat sama protokol kesehatan. Iya. Jangan bosen-bosen, terus jangan lengah adik-adik. Ngelihat pas bulan Juni kemarin korban COVID-nya makin meningkat, itu karena mulai lengah. Nah, 5M itu apa aja sih, Kak? Yang pertama, ya pasti kan harus memakai masker nih, kayak kami pakai masker ya. Kedua, yang kedua adik-adik harus rajin mencuci tangan ya. Mau habis makan, mau sebelum makan, pokoknya habis memegang sesuatu harus cuci tangan. Cuci tangannya harus pakai sabun dan air yang mengalir. Terus yang ketiga harus jaga jarak. Menjaga jarak. Terus yang keempat, tetap beraktivitas, berolahraga ya. Ya adik-adik tuh sebelum kalian sekolah, kalian bisa gerak-gerak aja dulu sebentar atau jalan-jalan pagi. Dan jangan lupa berjemur ya, Kak. Matahari itu bagus banget buat kesehatan. Dan terakhir, Kakak, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sayur, buah, terus jangan makan sembarangan deh, jangan makan fast food kebanyakan ya. Nah adik-adik,